Hari Minggu is time to olahraga. Aku udah janjian sih sama anak-anak penghuni kos kalau aku mau jogging bareng. Loh, Kak Bella mau kemana? Aduh, mau banget ya, Sil. Aku tiba-tiba ada meeting sama klien di mall. Jadi gak bisa ikut kamu jogging. Di mall? Mereka kan belum buka kan jam segini. Kliennya yang punya mall, jadi dia yang buka ini. Udah ya, Sil. Bye. Kak Bella gimana sih? Katanya mau jogging bareng. Hai Sisil. Loh, Mas Rian kok pakai helm? Kita kan mau jogging lari-lari. Aku kan ojol handal, siapa tahu pas jogging nanti dapat orderan. Libur dulu dong Mas Rian, sekali aja. Gak bisa, bisa kualat aku kalau gak ngocek sehari. Ojol itu sudah bendara daging. Ya udah, yuk pemanasan dulu aja ya. Sini yang lain, oke? Apalagi? Wah, ada orderan, Sil. Kita kan baru pemanasan, Mas, belum ngapa-ngapain. Penumpang lebih penting. Iya. Mas, ini. Loh. Apa ya? Ya ya. Mas. Ya. Mas. Mas. Mas Ipul ngapain pakai sarung? Joggingnya gimana? Susah dong. Aku nggak jadi jogging. Aku nggak jadi jogging, kenapa? Padahal aku tuh udah bayangin jogging bareng Mas Ipul, terus kita makan bubur bareng, suap-suapan gitu loh. Semalam itu aku barusan nyembuhin anaknya Pak RT yang kesurupan. Akhirnya begadang. Sejak kapan Mas Ipul bisa nyembuhin orang kesurupan? Sejak kemarin. Mahasiswa itu harus serba bisa untuk bertahan hidup. Kalau ada job, langsung ambil. Udah ya, assalamualaikum. Alam, kesel aja. Yang penting happy.